Selamat malam Mas Imron. Ya, malam Mas. Sama Mbak. Mbak siapa? Meila. Mbak Meila, ini pasangan temanten baru yang masih fresh. Rencana itu bulan berapa itu? Bulan 10. Rencana yang kemarin kan diundur. Itu peresmiannya syukuran itu kan ya kan bulan kemarin. Juli ya? Juli. Juli terus karena PPKM diundur. Mbak Meila retok. Rene mbak adem kok nah. Nah. Lo koyo karo sapa wae. Mas Imron? Ya. Udah lama kenal Mbak Meila? Udah. 2018 Desember. Pacaran berapa tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Mbak Meila pertama kali kenal sama Mas Imron di mana? Cerita nih Mas. Di tempat kerja nih Mas. Tempat kerjanya. Jadi pertama aku kerja di apotek. Pertama aku ngetik pas tuku obat. Aku nyawang cantik men. Hati gue tenan Mas. Dating tuh. Aku ujar aku misu gitu. Kae tapi bojo. Alhamdulillah kelakuan. Alhamdulillah. Mbak pertama kali ketemu Mas Imron kesane gimana? Cuek. Saya nyawa sih sama tak tekoi kan orang kau. Tak kenal Mas. Dia ini saya boleh beli neng apotek. Kamu gak mudeng kan? Saya tuku kan. Sempat loh Mas aku. Padahal gak butuh obat. Tapi sengaja. Sengaja. Budal tanggapan mampir apotek. Pengen ketemu. Tapi pertama ketemu is anu. Ada rasa emang ada rasa. Ya? Ada rasa. Terus lalan jaluk HP iku piye? Trikmu piye? Lucu iku, lucu iku. Modusmu piye? Kan gak wani. Kan sempat transaksi ya, suwe ya. Juli. Oh, nyampe Desember. Aku untuk nomor berarti Desember. Desember. Berarti awal Desember. Juli sampai Desember ini berapa bulan? Juli, Desember. Juli. 6. 6 bulan. Lah, iku kuwi aku ngeser karo iki tapi gak wani, maksudnya njaluk nomor gak wani, terus aku curhat karo buku, karo pak bapakku karo mbahku, karo lekku bareng tak curhati. Nah, terus sempet nanti ya konter ke Blonjo kok ya, konter ke Blonjo nasragen Mas. Enek buku mbahku karo lekku. Lah adalah buku ajak mampir nang apotek tuh bahas obat. Iya. Lah kebetulan sing jogo ya pas iki lah tak omongi galuh sing tak seni kae ngono. Tapi gak ono jaluk nomor e lah sing dia nubahku. Lanangan opo iki iki? Jaluk nomor awani. Dijaluk e lekku sidani. Terus mbake pertama kali di WA Mas Imron kuwi piye? Pas apa? Alasane WA jenengan kuwi ngopo, Dek? Iya kayak Mas Wi cuma assalamualaikum. Tidak ada yang aku sih mau Mbak. Jenengan mulai ngerespon itu jangka berapa bulan ngerespon? Yos, nek Mas Imron ini mulai cedak jenengan, mulai jenengan respon itu berapa bulan? Ya Mas, kacek pirang dino. Pirang dino terus. Aku kan gak butuh muka ya Mas. Nah masalah ini mobil di bucah aku juga lagi. Nah ini foto ini WA apa rati kayak ini foto ini? Ini foto bagus, formal. Aku mbien gak mudeng arsek kaki apa, campur sari ki apa gak mudeng Mas. Iya. Nah ini HP ini sini koplo dong. Mbak Mel, enggak. Jenengnya kan latar belakangnya di kesehatan ya. Di kesehatan apa nakes enggak wedi dia bojo pemusik. Ya wedi lah Mas. Aurane karo cewek-cewek. Padahal kebanyakan musisi itu apalagi gitaris. Kuwi digandrungi vokalis. Mantane tok vokalis. Lah ya. Terus urung sinoman-sinoman sing jago ngono kae mesti sing dilihat iki siji keyboard, gitaris karo drummer. Kebanyakan ku nek pemusik sing dilirik. Pernah jenengan cemburu gitu? Ya sering lah Mas. Ini cemburuan Mas. Cemburune iki mergo apa? Apa mergo Mas Imron di WA karo penyanyi, apa mergo foto bareng karo penyanyi, apa piye?
tahu ya, sih Mas. Padahal enggak ngono, kadang main nawar ngono kok cemburu padahal mung trimo main maksudnya iki kerja ngono maksudnya ngono lho. Engko nek sawer nyanyi maksudnya ngono. Kamare nek teklek cemplung kalen. Tapi ya nih Pak. Kose waktune kose, urung wayahe. Nah. Terus Mas Imron sendiri kan perjuangannya kan yo terus-terusan kan suwe. Iya. Nah, enggak yo Mbak. Lalu setelah tercapai iso kalaksanan itu piye? Perasaanmu piye? Yo seneng. Seneng. Alhamdulillah seneng. Seneng. Yo sing tak pingini kelakon kan yo seneng ya Mas. Oh iya. Terus sak wis tercapai to. Nah. Janji apa yang kamu janjikan kepada Mbak? Selalu setia dalam keadaan apapun tetap kudu setia. Selalu setia. Terus Mbak Mei sendiri? Halo Mas. Ya, untuk mengimbangi. Ya. Apa? Itu kebetulan ya. Kadang ya, kebanyakan itu bidang kesehatan sama musisi itu bertolak belakang kan. Memang prosesnya biasanya kan suwe banget untuk kaya berseberangan lah. Nek emang nakes karo yeah. Musisi itu berseberangan tapi nek jenenge judo. Garisnya wis ngono kan ya. Garisnya wis ngono. Pengine ngono di anak piro. Masih merat loro. Mbak Mei manut Mas Imron. Manut sing gawe, aja manut nek kono kare gawe obah botol wae ya. Tetep oke trok lho. Iki wis isi rum. Belum. Belum. Ben apa kuliah sih Mas? Nabi kuliah nih. Kuliah S1. Enggak, D3. Di mana, Mbak? Di Klaten, tapi kuliah kerja, Mas. Kuliah jadi mau seminggu. Sabtu minggu. Iki ujian lagi. Iya, ujiannya 300 wae. Tapi misalkan Mbak, suatu ketika atau nek Mas Imron main awan bengi gak mulih ngono kan, ada rasa khawatir enggak? Nek selama iki jadi bojone rong pernah, Mas. Belum pernah ya? Iya kan? Awan minggu. PPKM. Oh iya, PPKM iki rong pernah ya. Tapi nek sawan tok yo ngono yo. Saku kan ki yo kerja. Oh. Ada kebiasaan atau suatu ketika Mas Imron mbok WA ora balesi, ora ngrespon ngono ada enggak? Pernah seperti itu? Sering nek ya, pas kerja kan. Nek ora pas PJ yo. Yoga paling tetep turu kok. Enggak juga lebih turu. Mencari kesibukan Mas. Mencari kesibukan. Nanti tidur. Oh iya biasa nih ngono kuwi. Walaupun ditinggalkan juga tahu anan ya. Tapi saya apa ya, pengalaman dari yang sudah-sudahi penting kuncinya pada percayaan ya Pak. Jenengan Mas Imron percaya lah. Ora sang ngrungokke wong liya lah. Yakin percaya karo Mas Imron. Mas Imron karo Mbak Melani ya butuh percaya. Rakitan ku Mas Imron wis pasrahno karo aku. Nek nakal tak ajarane ben saya nakal. Kayak nakal ya Mas? Enggak. Ya semoga bahagia dunia akhirat. Amin. Nanti rencana peresmian tanggal insya Allah tanggal tempatnya sini tanggal 3 bulan 10. Besok. 10 gunamu kan malah September kok? Enggak Mas, dia tanggal songone. Oh, tanggal songone, tanggal telu tanggal songone. Lah sing nggone Mbak Iburane apa? Sambut hari. Wes. Oke. Asline ngendi Mbak Melani? Teguan. Oh, Teguan. Oke, terima kasih waktunya. Yang penting bahagia selalu. Amin. Selalu bersyukur. Siap. Semoga tercapai apa yang kalian amin. Amin. Selamat siang. Selamat malam. Matur nuwun, Dokter.